dari rumah ini, French Classic. Dibangun di atas lahan seluas 138 meter persegi dengan luas bangunan 246 meter persegi. Presium berada di kawasan elit Jakarta Selatan. Ikutin aku yuk, let's go! Rumah bergaya French Classic ini memiliki kanopi dan carport dengan kapasitas satu mobil, tapi di sampingnya masih bisa parkir motor sepeda dengan leluasa. Di bagian dalam masih ada satu area garasi. Aku ajak kalian naik dari tangga utamanya ya. Begitu naik, kalian akan mendapatkan area foyer seperti ini. Lihat jendelanya. Bagian atasnya enggak kotak aja, tapi sudah dibuat melengkung. Tentu saja dengan detail yang lebih diperhatikan. Area ruang tamu seperti ini menjaga privasi dari pemilik rumah. Karena masih ada satu pintu utama yang besar sekali, dilengkapi dengan smart door lock untuk masuk ke area rumah ini. Di sini sudah ada satu kamar tidur yang digunakan sebagai area untuk bekerja. Lihat deh jendelanya, cantik ya, karena di atasnya sudah berbentuk melengkung, lalu sudah diberikan sekat dari aluminium warna hitam. Di sampingnya sudah ada satu area kamar mandi. Rumah ini terdiri dari 3 lantai. Sebelum kita lihat lantai 2 dan 3, aku ajak kalian untuk lihat area garasi. Ini adalah garasinya. Pintunya menggunakan pintu besi, belum motorized, dan di sini sudah ada satu area bisa digunakan sebagai area driver. Dari area tersebut masih ada void yang sangat tinggi karena rumah ini 3 lantai. Void ini bagus banget, kenapa? Karena selain memberikan pencahayaan, juga memberikan sirkulasi udara yang sangat baik. Sekarang zamannya harus cari rumah yang sehat kan? Selain area taman yang juga besar di samping, masih ada taman belakang. Kita lihat area servisnya. Di sini ada dapur kotor atau wet kitchen, di mana sudah ada jendela, tapi tidak dalam ruangan. Jadi dapur kotornya ini di belakangnya sudah nggak ada tembok lagi. Langsung aja ke area void yang besar sekali. Cocok banget buat kalian yang suka masak-masakan dengan bumbu-bumbu yang sangat menyengat. Apalagi yang suka pedas ya. Jadi kalau kalian masak, baunya bisa keluar nih dari sini. Di bagian atas dikasih jeruji-jeruji dari besi. Ini memperkuat kesan industrialisnya. Dan cocok banget buat kalian kaum millennials. Sebetulnya taman belakang masih bisa dimanfaatkan sebagai area swimming pool atau taman basah, taman kering, kolam ikan, dan berbagai kebutuhan. Sekarang kita sudah naik ke lantai 2. Ingat teman-teman, ini hanya 136 meter persegi loh, tapi bangunannya sudah 246. Di mana kalian sudah dapatkan ruang keluarga yang besar sekali, menghadap ke jendela yang semuanya juga bisa dibuka. Sekali lagi di belakang sana masih ada voidnya. Dan di bagian belakang juga full jendela. Di sini sudah ada kitchen set, ada islandnya, menandakan rumah ini modern sekali. Sinknya juga besar. Lalu masih ada area dining yang menyatu persis di depan dari islandnya. Di sini kalian bisa tempatkan 6 orang. Jadi ruangannya tidak terasa kecil kan, padahal lebarnya hanya 7. Itulah yang aku rasakan pada saat aku masuk ke rumah contoh ini. Oh ya, buat kalian yang nggak mau repot, kalian bisa loh beli rumah contoh ini dalam keadaan fully furnished. Tentunya harga furnishnya sudah dimasukkan di dalam harga yang ditawarkan developer. Dengan jendela yang banyak kesan aluminium warna hitam menambah kesan industrialisnya. Sekarang aku akan ajak kalian naik ke lantai 3 untuk melihat besarnya kamar-kamar tidur. Biasanya kalau lebar 7, kebayangkan seberapa besar sih kamarnya? Ini benar-benar nggak akan ngecewakan kalian. Keseluruhan unit hadapnya selatan,
Harga yang ditawarkan mulai dari 5 miliar, tergantung dari luasan tanahnya, karena memang ada beberapa tanah yang irregular. Menurut kalian, apa sih yang paling penting sebelum memutuskan untuk membeli rumah? Lokasinya, harganya, layoutnya, perlu renovasi atau enggak, atau bisa atau enggaknya di KPR-kan. Pasti banyak teman-teman yang sedang nonton kali ini juga sedang berjuang seperti Devi. Oleh sebab itu, ayo tinggalin komen, katakan amin supaya kalian bisa beli rumah idaman di tahun depan ya. Ini adalah kamar tidur yang kedua. Aku kasihkan ngomong sehingga aku kelupaan nih, home tour-nya udah jalan terus. Jadi kamar tidurnya untuk kamar tidur anak saling berdampingan. Di sini ada kisi-kisi yang ditambahkan, sebetulnya itu permainan interior. Jadi adalah tambahan, bukan asli dari rumah ini kalau kalian beli kosongan ya. Di sini ada balkon, tapi balkonnya itu bukan terbuat dari cor-coran. Kalian lihat tuh, bawahnya jadi jeruji besi gitu. Kalau yang takut ketinggian pasti jangan kesana ya. Dan di sebelah kirinya masih ada tangga monyet. Kenapa dikatain tangga monyet? Karena naiknya agak susah tuh. Supaya apa? Itu fungsinya untuk meletakkan outdoor AC. Atau kalau kalian mau menggunakan toren, kalian bisa letakkan di bagian atas rumah, sehingga tidak mengganggu estetika dari rumah tersebut. Kita sekarang sudah ada di kamar tidur utama. Lihat nih, lagi-lagi kanan-kiri dari ranjangnya itu menggunakan jendela yang kalian juga bisa buka semuanya. Sirkulasi udaranya benar-benar cross air ventilation, artinya semua udara yang masuk bisa keluar dari jendela berikutnya atau jendela yang ada di depannya. Sekarang kita akan lihat di mana kamar mandinya. Kamar mandinya didesain dengan pintu yang dikamuflase dengan garet-garet kayu seperti ini. Jadi kesannya kayak interior Jepang. Ini dia kamar mandinya. Simpel aja, tidak menggunakan penyekat dari kaca, tapi menggunakan penyekat dari tembok. Lebih mudah dibersihkan menurut aku. Dan rumah ini sangat-sangat fungsional. Artinya segala kebutuhan kalian sudah bisa didapat. Dan nggak repot deh untuk ngerawatnya. Utamanya dikelilingi oleh banyak jendela. Selain terasa lega, juga memiliki sirkulasi udara serta pencahayaan yang sangat baik. Didesain dengan gaya interior Jepang, terasa lebih modern. Kamar mandinya tersembunyi seperti ini. Untuk informasi lebih lengkap, jangan lupa hubungin aku di sini ya. Bye-bye!